Bapak Ibu sekalian, kembali kami live dalam kegiatan pemakaman jenazah Bapak Profesor Syarifuddin Bahar Syah, Menteri Pertanian periode 1993 hingga 1998. Ya, tampak jenazah sudah dikeluarkan dan sebentar lagi kita akan memulai prosesi militer. Ya. Sebentar lagi kita akan memulai prosesi militer. Sudah tampak inspektur upacara Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan Dr. Henry Adi Agung. Ya, beliau masih membacakan doa dan sudah selesai. Selanjutnya akan menunggu dari pihak keluarga. Siap, siap. Ya, kita akan mulai prosesi pelepasan. Bisa, siap. Oke, kita akan mulai. Keluarga boleh dibawa di belakang depan atau ini menantu. Rektor upacara sudah siap. Ini Ibu, Pak Kepala Badan, Pak Agung. Jan. Sedang persiapan. Setelah ini jenazah akan dibawa ke lokasi pemakaman di San Diego Hill di daerah Cikarang. Kita akan memulai prosesi pelepasan jenazah Bapak Menteri Pertanian Profesor Syarifuddin Bahar Syah, Menteri Pertanian periode 1993-1998. Baik, kegiatan akan dilakukan secara militer. Sebelum upacara dimulai, akan kami bacakan urut-urutan kendaraan menuju pemakaman. 1. Kendaraan forerunner, polisi militer. 2. Kendaraan pasukan penghormatan. 3. Kendaraan kereta jenazah. 4. Kendaraan inspektur upacara. 5. Kendaraan keluarga dan pelayan. Upacara persemayaman jenazah almarhum segera dimulai. Lapor upacara persemayaman siap dimulai. Laksanakan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penyerahan jenazah dari keluarga kepada pemerintah. Perwakilan keluarga mengambil tempat. Penyerahan jenazah. Dengan ini, saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Profesor Dr. Insinyur Syarifuddin Bahar Syah, MSc. Menteri Pertanian RI Kabinet Pembangunan periode tahun 1993 sampai dengan 1998 kepada pemerintah untuk dimakamkan di Taman Makam San Diego Hill, Karawang.
uang dengan upacara militer. Penerimaan jenazah. Saya Dr. Agung Indriadi, jabatan Kepala Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia, meminta pertanyaan atas nama negara, bangsa dan tentara nasional Indonesia menerima jenazah almarhum Profesor Dr. Insinyur Sarifuddin Bashah M.Sc., Menteri Pertanian RI Kabinet Pembangunan periode tahun 1993 sampai dengan 1998. Selanjutnya, jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di Taman Makam San Diego Hill. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor Upacara Persembahyangan. Pasang sangku. Persiapan pengusungan jenazah. Pada saat pengusungan jenazah, keluarga dan pelayat semua tinggal di sini. Penghormatan kepada jenazah dipimpin Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat salam jenazah sudah dimasukkan ke dalam mobil jenazah yang akan membawa ke lokasi pemakaman di San Diego Hill di Karawang, Jawa Barat. Baik, kita tunggu hingga selesai. Upacara persemayaman jenazah selesai. Inspektur upacara dapat meninggalkan tempat upacara. Lokasi pemakaman di San Diego Hill, kami dari Humas Kementan masih akan terus memberikan update perkembangan dari kegiatan pemakaman jenazah Profesor Sarifuddin Bashah, Menteri Pertanian periode 1993 hingga 1998. Terima kasih.
Eh.